Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan kembali soal yang sudah kita kerjakan di video sebelumnya. Untuk melihat video sebelumnya bisa dibaca di deskripsi video kali ini. Sebelumnya kita sudah menginput saldo awal hutang, saldo awal piutang. Nah, sekarang kita akan menginput terkait kode perkiraan nih di soal ini. Ya, jadi kalau udah kita baca soalnya, nah kita buat terkait dengan kode perkiraan. Di sini disebutkan kode perkiraan perusahaan menggunakan perkiraan default dari program JF Akuntansi. Di sini kita akan membuat perkiraan tambahan. Yang pertama, setiap transaksi menggunakan cek atau bilet giro. Maka menggunakan nomor perkiraan 11190, golongannya kas atau bank, modulnya adalah pencairan cek atau BG. Nah, nama perkiraannya itu adalah cek atau BG, mata uangnya IDR. Nah, cara membuat kode perkiraan tambahan ini ada di menu sistem setup, lalu kode perkiraan. Nah, ini dia kode perkiraan ini dari harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, harga pokok penjualan, beban, pendapatan lainnya, biaya beban lainnya. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya. Oke, sekarang kita akan menambahkan akun baru. Nah, caranya, setiap di dalam JF Akuntansi, kalau membuat data baru itu kliknya yang ini nih. Mengisi data baru, klik akun yang mau ditambahkan yang ini satu udah ada, tinggal nambahin 1190. Golongannya adalah kas bank, tinggal diganti nih, pilih kas bank. Terus modul pencairannya adalah cek atau BG, tinggal klik bawahnya modul pencairan cek atau BG. Di sini yes atau ya, ini dia. Lalu namanya apa nih? Namanya di sini disebutkan nih, cek atau BG, CH atau BG, mata uangnya IDR. Ini kita cuma bikin nama seperti ini nih, yang lain nggak usah diotak-atik. Ini biarkan dicentang. Kenapa dicentang? Karena kategori satu harta itu normalnya ada di debit, simpan. Nah, oke, lanjut berikutnya. Nama akunnya adalah Bank BCA. Ini dia. Nanti kita buat nama nomornya dulu 11191. Ini golongannya kas bank, perkiraan bank BCA. Ini bagaimana? Ini nggak dibuat. Ini dia, nggak ada ditentuin, kosongin. Nanti kita buat bank JR. Sudah simpan. Oke, kalau misalnya udah ngerjain nih, oh saya ada yang salah, tinggal diklik dua kali aja. Memperbaikinya, itu caranya. Oke, udah. Sekarang memperkiraan nomor akun 21004. Ini dia. Hutang gaji karyawan. Nah, kalau 2 itu adalah kewajiban. Kliknya kewajiban. Nah, baru klik baru. 21004. Golongan lainnya. Kita buat namanya hutang gaji karyawan. Ini dia nama akunnya. Tinggal disalin aja. Sudah simpan. Oke, lalu kita buat lagi 21005. Nama perkiraannya hutang kendaraan. Oke. Udah simpan. Nah, ini dia kita udah membuat kode akun baru. Jadi kalau mau bikin akun hutang ya diklik kewajiban, kalau mau bikin akun harta ya klik
aktiva ini nomor harta depannya satu. Kalau ada yang kurang, tinggal klik akun yang dikehendaki. Misal salah. Nah, demikian video kita kali ini untuk menginput cara membuat kode perkiraan tambahan dari soal yang kita kerjakan. Misal kode perkiraan sudah disediakan, tapi ada yang kurang, tinggal ditambahin, tinggal diklik di gambar pensil ini. Demikian video kita kali ini. Kita akan sambung lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.